Tidak enak ketupatnya, Bu. Ketupatnya. Berapa, sayang? Bilang lebaran ibu rumah tangga beli ketupat. Iya. Cepat-cepat beli ke pasar beli ketupat. Berapa, Bu? Mampu sama tadi bentor. Mau bentor dibawa. Tak apa, Nol. Ya, tan luka apa? Mau tambahin, mau anda mau tambahin. Nah, mau tambahin. Dari barang tawar nih. Ya, Pak, ya. Gue udah mau tambahin, kalau tawar ya. Mantap. Kalau di sini, Pak, di Rabu tak orang kalau di sini. Ah, dia segar. Oh iya, enggak malas tuh, Budi. Kalau beli banyak, ada bonus-bonusnya ditambahi. Gembira kita pembeli kalau banyak yang beli. Oh. Apalagi kalau macam anu dan rumah di sini bahannya ya kalau membeli yang bahan itu yang tapa-tapanya cari yang banyak. Siapa namanya, Bu? Kalau saya Kasmina, ini Nur Haida. Kasmina. Ya. Warga Madate, Pekabata. Dharma. Ya, oh, di dalam di. Warga Senuannya warga batu-batu. Batu-batu lingkungan batu-batu Dharma batu. Iya. Oh, yang kemarin jebol tanggulnya di dalam situ. Iya. Kan santri. Santri. Ini sempat. Heeh. Iya. Itu yang ada pesantren ini meninggal dua. Oh, iya. Oh, berarti banjir juga kemarin itu. Kalau rumahku agak di atas sebelah kemari ke saya. Dilihat dia ke sana. Dan pesantren. Tapi nak kasih pindah ini pesantrennya. Satunya banjir sampai di sini tor di dalam rumah waktu kejadian itu tuh sih sampai di siang pas hari ini lepas tor mulai barang itu mulai barang iya tak iya hari pas puasa oh puasa ya. Pas kalau puasa juga itu ya tribuner sedemikian tempat saya lakukan di pasar Pekabata Pulau Alimandar mengenai pembuatan ketupat yang gelang Idul Adha 2023 ini cukup ramai dan diserbu pembeli. Ini berada di pasar sentral Pekabata, Kecamatan Pulau Ali, Kabupaten Pulau Alimandar.